Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pelajar, pada semua rekan-rekan taulan, sahabat handai, para pengguna IT dan para peminat IT. Okey, pada hari ini saya akan kongsikan info tentang ICT dengan tajuk era IT Maikojan ICT di mana-mana pada setiap masa. Nanti dalam pengisian ini nanti akan dapat tahu apa maksud tajuknya di mana-mana dan pada setiap masa. Okey, kita mulakan dengan ICT dan anda. Okay, ICT dalam kehidupan anda, maksudnya kehidupan kita, yang mana ICT di mana-mana dan bila-bila masa. Jadi ICT, IT ini tidak memandang kepada golongan tertentu ya. Semua golongan menggunakan IT untuk era sekarang ini. Apa saja tidak termasuk, tidak terpulang pada kerjaya masing-masing ya. Semua menggunakan ICT. Okey. Kita tengok. Itu dia. Kepentingan IT, sebab IT ni ada kepentingannya ya. Kepentingan IT dalam era hidup terkini. Sekarang ni semua memerlukan IT, semua menggunakan IT dalam apa saja bidang. Okey, kita teruskan. Dalam era ledakan maklumat terkini, teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT amat penting. Teknologi ini telah menguasai global. Ini sangat berleluasa. Hampir setiap saat manusia menggunakan teknologi ini. Melalui teknologi jugalah menyebabkan kita boleh menguasai serta mengawal hampir setiap perkara di hujung jari. Penggunaan teknologi ini mengawal dunia tempat kita hidup. Manusia menggunakan teknologi untuk meningkatkan mutu dan kebolehan bekerja. Teknologi membolehkan manusia menghasilkan produk yang lebih berkualiti dan dalam kuantiti yang banyak. Okey, produktiviti melalui teknologi boleh meningkatkan ekonomi individu, syarikat dan negara. Struktur bangunan menjadi lebih mantap dengan penggunaan teknologi. Hasil daripada teknologi itu menyebabkan manusia boleh bergerak dengan lebih selesa dan juga lebih cepat. Melalui teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan lebih berpusat. Maikojan informasi. Okey, kita tengok. Seterusnya. Saya beralih kepada maksud ICT. Apa itu ICT? Okey. Pertama, teknologi maklumat dan komunikasi. Ini dalam bahasa Inggerisnya ICT ya, dalam bahasa Melayu bermaksud teknologi maklumat dan komunikasi. Terdapat banyak definisi dan salah satunya bermaksud teknologi maklumat ialah sebarang kaedah atau cara yang digunakan untuk menyebarkan, mencari, memaparkan maklumat mengenai sesuatu perkara atau peristiwa. Seterusnya, secara tepat dan mudah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat yang mengira, tidak mengira tempat dan waktu. Sebenarnya, teknologi maklumat tidak tertumpu hanya kepada internet dan komputer tetapi merangkumi televisyen, telefon, telefon muda alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat dan lain-lain lagi. Okey, aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, faedah menguasai teknologi maklumat. Apakah faedahnya? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan am. Ya, seperti yang sedang saya kongsikan sekarang ni ya. Saya sedang kongsikan informasi-informasi tentang ICT. Jadi semua akan dapat menerima ya, mengetahui apakah info-infonya hanya melalui ICT yang saya kongsikan ini. Okey, pertama meningkatkan pengetahuan.
Kedua, memperkasa kemahiran diri. Okey, dengan adanya pengetahuan ICT, kita boleh memperkasa kemahiran diri kita. Tiga, memudahkan komunikasi. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak ya media-media yang digunakan, contohnya WhatsApp, telefon dan sebagainya lah. Dan nombor empat, menambah pendapatan. Ya, dengan ICT kita ada kemahiran, boleh digunakan untuk menambahkan pendapatan. Kelima, menyimatkan masa dan pelbagai urusan. Okey, ini amat jelas ya, menyimatkan masa dan pelbagai urusan. Contohnya di pejabat pos atau di kaunter-kaunter bayaran, menggunakan ICT, perkakasan ICT di kaunter tu memudahkan kita membuat bayaran yang secepat. Seterusnya, membina jati diri yang unggul. Okey, kita teruskan dengan manfaat ICT dalam kehidupan. Kepentingan teknologi kepada kehidupan, membuka peluang kerjaya dan perniagaan. Jadi maklum, kerjaya sekarang banyak menggunakan perkakasan ICT, memupuk nilai invensi inovatif dan kreatif, mengurangkan penggunaan tenaga dan kos. Yang ini pun betul sebab menggunakan robot kebanyakan sekarang yang teknologi, menggunakan kerja, memudahkan kerja dan menjimat masa. Ya, memang betul, lebih mudah menggunakan perkakasan ICT memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat masa kini. Ya, masyarakat untuk berhubung memudahkan. Seterusnya, menyumbang pembangunan sosial dan sains. Kepentingan teknologi dalam kehidupan seharian, membantu pentadbiran pengurusan negara, menjaga keamanan dan keselamatan negara, membantu sistem pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pencarian perkembangan isu semasa, mempercepat hubungan antarabangsa, ramalan cuaca dan panduan pelayaran. Okey, 246 ke 66 ni memang sedang kita lalui buat masa ini sekarang di zaman era IT. Okey, peranan teknologi dalam pendidikan. Ha, ini khusus pendidikan pula. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran, memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang berbagai keupayaan, meningkatkan kemahiran guru dan pelajar, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif. Itulah antara lima daripada peranan teknologi dalam pendidikan ya. Seterusnya, account size folder. Apakah maksudnya ini? Okay, kita akan mula menjelajah ke pengetahuan tentang komputer. Okay, ini adalah satu contoh laptop kita, kepunyaan saya. Saya sengaja menggunakan material yang ada pada diri saya untuk memudahkan dia, untuk menerangkan, untuk memudahkan untuk menggunakan. Okey, ini adalah contoh paparan desktop laptop saya. Dan ini semua adalah antara akaun internet ya, Google yang ada yang pada saya, antaranya ya, walaupun tidak semua yang saya paparkan di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Kita tengok satu persatu. Ini tadi ialah folder-folder yang terdapat di dalam desktop. Pertama ini satu saya punya akaun dah lama ya, dah bertahun-tahun saya gunakan, dari dalam 20 tahun dah. Tahun 90-an dulu ya saya gunakan ni. Ini juga ini untuk family, yang ni BL Frog dulu ya, BL Frog masih saya gunakan. Ini adalah D5 untuk akaun sekolah. Yang ni pula rakan-rakan seangkatan saya, MPMK 8688. Akaun pun ada saya wujudkan untuk membuat folder dan juga untuk drive ya. Ini pula Islamic. Ni saya ada blog Islamic, saya gunakan akaun ni. Ini pula khas untuk PDP site saya. Saya buat blog ataupun bahan-bahan simpan dalam website.
ada 5. Sekarang ini ialah ada 5. Kalau 5, saya punya account. Okey, kita tengok apa ada di dalam. Okey, seterusnya kita tengok pula size di dalam. Ini adalah folder size di dalam laptop saya. Isa ada 5.47 GB free daripada 79.6 GB. ya, ni disk drive C, data C. Ada 5.47 GB lagi. Seterusnya data D, seluruhnya 396 GB. Yang free yang tinggal hanya 16.7. nanti kita tengok apa sebabnya ni merah ni tinggal sikit je free dia, kenapa banyak digunakan. Seterusnya ini ada lagi satu partition, iaitu F, ada 15.6 GB free of 24.4 GB. Okey, size disk drive 5.7 GB, 3 partition hampir penuh. Itu pun dah beberapa kali, saya buang ya. Nak buang sayang, walaupun dah letak dalam Google Drive ataupun pelantar YouTube. Jadi saya terpaksa buang lah untuk mengelakkan penuh data dalam drive saya ni. Okay, ni contohnya di dalam folder-folder ni semua, ni video. Video ni banyak ya, music dan video besar saiznya ya. Koleksi site Delta ada 5 video. Video ni saya banyak buat tu ya, sebab jadi ni. Dan ini ada folder-folder di dalam. Okay, ini dalam disk PC dia, disk PC. Maksudnya dalam laptopnya disk drive. Dan dalam partition dia D, ni D tadi. D, ini folder-folder dalam drive D saya. Masuk juga WhatsApp pun ada ya. Okay, kita tengok. Dalam D tadi ada pula MicPojan ni ya. Ada MicPojan. Ada ni pun diletakkan dalam drive D. Pun ada banyak ni, banyak folder. Inilah sebabnya tadi saya kata tadi penuh tadi kan, yang penuh dekat dalam D ni tadi. Dalam D ni termasuk MicPojan. Ni dia MicPojan ni. Simpanan file. Ok, di mana kita simpan file-file yang telah kita buat. Ok, ini adalah di dalam Duta D5. Dalam Duta D5, penggerak Duta D5, Duta penggerak D5 yang saya sediakan file folder ya. Ni Duta D5. Saya simpankan projek-projek saya di dalam Duta D5 ni. Tujuan buat folder ialah memudahkan kita mendapatkan semula, untuk melihat semula, untuk mengeluarkan semula file-file yang telah kita hasilkan. Kita tak tercari-cari sebab ada banyak folder ya. Ni ada terlalu banyak folder ni. Banyak folder. Ni dalam ni ada video-video semua. Ni dalam ni okey, tengok PC D MicPojan video edit. Okey, dalam video. Ni dalam video ya. Seterusnya ini tadi di dalam video tadi, video video salah satu pada video saya terus nama Obos, video Obos. Dalam ni ada banyak, dalam ni pun ada banyak ni video tu ya, punca penuh saya punya disk drive ya. Okey, dalam ini video Obos, dan satu lagi ada dalam apa tadi, dalam video ni tadi ada saya letak satu lagi video. Ada banyak video, banyak folder ya, folder Obos,
kemudian folder video PDP. Ni dalam ni pula khas saya simpan penghasilan atau projek-projek untuk video dan sebagainya, dokumen video lah banyak kan, ni video PowerPoint pun ada video, video saya letak dalam PDP ni, walaupun saya letak dalam YouTube, tapi dalam PDP, dalam folder pun masih saya simpan. Okey, kita tengok pula. Kita terus ke format file. Jadi dalam tu, biasa kita melihat format file ni ya. Word, Excel, Publisher, dia ada PowerPoint dan Access. Ada banyak contoh-contoh lagi. Dan itu tulisan biasa ni Word, Excel gunakan teks, number semua. Dan manakala ini pula ada format file PDF. Maksud PDF ialah portable document format. Dia sama macam Word lah, tapi dia tak boleh di apa, di edit tak seperti Word. Portable document format PDF. Okey. Seterusnya kita tengok lagi koleksi format file. Tadi tu satu yang kita tengok di koleksi. OTF, Open Type Font. OTF, GIF. Kalau kita dengar GIF kan, GIF Graphics Interchange Format. Ni biasa macam teks dan juga dan juga gambar. Okay, PNG ni gambar. Portable Network Graphics. Ini kebanyakan guna PNG ya untuk letakkan foto image, sebab PNG ni lebih size dia kecil ya. Kemudian AI, Adobe Illustrator, ni pun untuk edit gambar, edit kita punya file lah. Alright, terus lagi. Ini tadi dah baca. Graphics Interchange Format GIF tadi. Okay, TIFF, T-I-F-F, Text Image File Format, PSD, Photoshop Document. Okay, nak apa? Nak ubah ataupun edit gambar ni, Photoshop. Okay, kita teruskan lagi, File Format lagi. TTF, True Type Font, JPEG. Ni JPEG tadi PNG, JPEG ni lagi saiz dia besar sikit kan daripada PNG. Join Photographic Experts Group, JPEG ni True Type Font maksudnya. Ok, kita tengok BMP, Bitmap, MPEG ni player, media player, maksudnya macam video lah. Experts Group, ini pula. Tak maaf, sudah habis, selesai. Itu saja yang dapat saya kongsikan informasi tentang ICT ya. Semoga informasi-informasi yang saya kongsikan ini dapat menambah pengetahuan anda di dalam IT, kerana kita sekarang di dalam zaman IT ya. Jadi perlu, mau tak mau, kita perlu mengetahui apakah itu IT, apakah maksud IT, apakah informasi di dalam IT. Okay, Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Nasional adalah dari ini diperakui bahawa Fauzan bin Maknu telah menemil bahagian dari siri bengkel dalam talian ini dipanggil software. Dalam software ada program, ada program di dalam dalam komputer. Okey, kita tengok lagi, last lagi. Sini info untuk semua ya, saya kongsikan info untuk anda semua. Semoga ia memberi manfaat kepada anda. Terima kasih, syukran daripada
pojok Indonesia. Okey, itu dia informasi daripada saya. Ini informasi LDP yang telah saya jalankan di Lama Raya Nombor 2 BLE From. Jadi kesediaan untuk memulakan LDP. Alhamdulillah, segala usaha yang dilakukan, contohnya minat ya, terutama ada minat membolehkan saya sampai ke tahap ini. Okey. Alright, penghabisan tamat. Ikhlas daripada My Pojang. Islam itu indah. Info untuk semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat segala info yang telah saya kongsikan ini. Kita jumpa lagi di lain siaran dengan informasi-informasi yang menarik dan yang diperlukan. Okey, terima kasih. Era IT, Pojang, ICT di mana-mana pada